mudah-mudahan masih ingat. Coretan di dinding membuat resah, resah hati pencoret mungkin ingin tampil. Hati lebih resah baca coretannya, sebab coretan dinding adalah pemberontakan kucing hitam yang terpojok di tiap tempat sampah. Di tiap kota catatnya siap dengan kuku-kuku tajam. Matanya menyala mengawasi gerak musuhnya. Musuhnya adalah penindas, menganggap remeh coretan dinding kota. Coretan dinding terpojok di tempat sampah. Kucing hitam dan penindas sama-sama resah. Coretan dinding terpojok di tempat sampah. Kucing hitam dan penindas sama-sama resah.